Selama di foto di Jarum sih nggak pernah lama ya, jadi kayaknya mereka udah expert juga, jadi udah tau lah maksudnya angle-angle atlet tuh seperti apa, gaya-gayanya tuh seperti apa, jadi ya nggak bete sih sebentar doang soalnya. Iya sebenarnya saya kemarin kan abis dari pantai agak hitam tuh, saya pikir saya udah bilang sama mbaknya, mbak saya agak diputihin ya soalnya saya agak hitam nih abis dari pantai, ternyata tambah diitemin lagi. Saya juga kaget juga pas ngaca kenapa jadi hitam banget begini, gimana partner saya tuh. Udah item jadi apa tuh? Ya berhubung di sini banyak orang juga yang udah tahu badminton, dia banyak mengarahkan gaya juga. Ya kalau make up-nya sih kebetulan mereka semua ngikutin saya ya, yang hitam-hitam gini, jadi ya saya terkesannya bagus saja. Pasti seru, pengalaman baru, kan biasanya kita cuman di lapangan doang mukulin kok, sekarang harus sedikit berekspresi depan kamera, jadi ada pengalaman. Tantangan ada pasti ya, karena kan suruh mukanya sangar-sangar tuh, terus tapi nggak ada bolanya gitu, jadi harus sedikit bersandiwara sedikit. Ya tantangannya kan ini bukan passion kita, jadinya pastinya sulit buat berekspresi. Tapi ya kita coba, mending latihan sih daripada harus foto kayak gini. Tegang kalau udah mulai suruh ekspresi, tegang, karena susah. Oke, untuk tahun ini konsepnya kita bermain dengan cahaya, jadi dibanding konsep-konsep sebelumnya, sekarang lebih pop, lebih modern. Kita main dengan kayak cahaya yang beda di sekitarnya begitu. Oke, untuk yang konsep sebelumnya itu kita lebih main ke sport. Kalau jadi bedanya benar-benar murni seolah-olah sport di lapangan yang konsep sebelumnya. Tapi konsep yang sekarang itu kita mau main dengan neon. Jadi ada cahaya-cahaya neon seperti itu. Tingkat kesulitannya lebih ke mendirect atlet-atlet, karena kan mereka nggak biasa difoto gitu. Jadi tingkat kesulitannya adalah gimana mereka supaya berekspresi, karena kan untuk foto sama waktu mereka bermain tuh, waktu mereka bermain mereka lebih lepas. Kalau foto itu mereka jadi untuk melakukan gerakan-gerakan tuh kepikiran ini, kepikiran itu, jadi memang lebih susah gitu. Hai sobat, jangan lupa subscribe YouTube PB Jarum. YouTube PB Jarum.